Dengan kebiasaan baharu ini, aktiviti ziarah hanya dibolehkan pada hari raya pertama sahaja dengan had kehadiran tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa dan pastikan adanya penjarakan sosial. Seterus ikhlas daripada saya, Ali Iskandar, TV3. Berhibur dengan seleksi telefilm istimewa Aidilfitri pada hari raya kelima dan keenam. Minky itu dah macam anak aku. Minky, 10 pagi. Hantu Don, 11 pagi. Hantu Don? Namanya Hantu Don? Syawal untuk Sema, 1.30 tengah hari. Jangan balik rumah Syawal lagi. Salam Syawal, setulus ikhlas daripada TV3. Keluarga Makcik Kiat dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kia, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kia yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosna. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indek. Rosna, jangkitan generasi pertama. Rosna kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kia, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kia, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kia, datang melawat Makcik Kia yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gaya kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gayah telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosna, Makcik Kiah, Gayah dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ramadan tahun ini, Zaidi dan Rahmah nak pergi umrah. Dia dapat pergi Mekah tu buat umrah tu dah satu rahmat Allah. Dah bersyukur dari. Dan Ryan pula yang kena jaga anak-anak mereka. Boleh ke? Tapi boleh ke budak-budak ni ikut jaga Ryan? Ketuk ketampi 10. Ryan kami, raya kelima 28 Mei, 8.30 malam. Salam Syawal, setulus ikhlas daripada TV 9. Barisan hadapan, pengorbanan jasad dan jiwa. Saya dengar Om Jek, saya pun toleh. Kalau kita lihat spek konsepnya, lebih kurang saja. Satu nampak, satu tak nampak. Tanpa mengira waktu, tugas digalas penuh dedikasi. Kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Ini yang kita sign up, hidup yang kita pilih. 999 khas Aidilfitri, 28 Mei, 4 petang, hanya di TV3. Studio Drama Sarang. Aku sanggah lah kalau tembak betul. Hebat! Tambah! Aku kena mengamuk!
ada kanser rahim. Kebahagiaan Hisham dan Zulia diuji apabila Zulia didapati menghidap bara. Dan hasrat terakhir Zulia agar Hisham menikahi kawan baiknya, Khalisha, demi terus bahagia. Mampukah bahagia diubati? What now? Esok untuk kita, Raya ke-6, 8.30 malam. Salam Syawal, setulus ikhlas daripada TV9. Jom kita teka siapa penyamar dan siapa penyanyi sebenar. Bersama artis jemputan Ramla Ram, Shah, Awal dan Ali Ali panel tetap penyiasat suara sumbang dalam I Can See Your Voice Malaysia edisi Raya. Ahad 31 Mei, 9 malam di TV3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam kita bersama-sama menyahut seruan kerajaan untuk menjaga keselamatan diri dan orang yang tersayang, kita seharusnya bersyukur kerana pengorbanan ini telah menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Ayuh kita zahirkan rasa bangga atas perjuangan dan pengorbanan semua pihak, khususnya wira-wira barisan hadapan daripada pelbagai sektor termasuk kesihatan, keselamatan, perkhidmatan serta komunikasi yang menjadi jentera dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Di sebalik cabaran ini, ia membina ruang untuk kita memperkukuhkan nilai persaudaraan dan toleransi antara satu sama lain. Kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi mampu merapatkan jurang dan memberi peluang untuk kita sama-sama meraihkan hari kemenangan ini dengan penuh kesyukuran. Yang jauh tersenyum ceria, yang dekat jalinkan ikatan. Ampun maaf ikhlas di jiwa, indah lebaran tiada sepadan. Ingat sentiasa jaga penjarakan sosial, amalkan kebersihan diri dan kita mesti menang. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.